Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Noviana. Di video kali ini aku mau shopee haul lagi. Dan shopee haulnya yang banyak banget kalian request, yaitu sneakers murah tapi kualitasnya ini dijamin oke banget. Dan nanti di akhir video aku juga mau bagi-bagi sneakersnya untuk kalian. Jadi stay tune terus di video aku. Usahain tonton sampai habis dan no skip-skip videonya ya, biar gak ada info yang tertinggal. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku. Hidupin lonceng notifikasinya, like video ini dan share ke sosial media yang kalian punya. Nah, sebelum pada salfok sama baju yang aku pakai ini, aku udah pernah buat shopee haulnya, yaitu shopee haul sweater oversize part kedua. Jadi kalian tinggal cek aja, linknya aku taruh di description box aku. Oh iya, aku mau infoin sedikit, aku itu punya panjang kaki 23,5 sampai 24 cm dan biasa aku pakai ukuran 38. Jadi nanti aku try on aja gimana, kira-kira pas atau enggak sepatunya. Nah, ini dia sepatunya. Ini aku beli 4 sepatu di satu toko yang sama, yaitu di distributor underscore shop atau nama tokonya Revi Gunawan. Nanti link toko maupun link produknya bakal aku taruh aja di description box aku. Nah, lanjut aja sekarang kita ke sepatu yang pertama. Ini aku mau buka, ini kotaknya Converse. Dan bagian dalamnya ini ada kertasnya. Nah, ini itu Converse Heritage yang maroon. Nah, aku mau kasih tahu detailnya ke kalian. Nah, ini dia sepatunya. Ini mereka pakai bahan kanvas. Kanvasnya ini menurut aku juga bukan yang tipis gitu, enggak. Ini tuh tebal. Untuk bagian pinggir sini, mereka pakein bahan karet. Dan karetnya ini juga bukan karet yang lembek gitu, enggak. Ini karetnya tuh kayak yang kokoh banget. Terus untuk di bagian dalamnya kita buka, ada tali sepatunya. Terus di bagian sini ada detailnya. Ini ada size-nya. By the way, aku pakai ukuran 38 ya, guys. Terus di bagian sini telapaknya, ini mereka kasih tulisan Converse. Dan yang aku suka dari sepatu ini, nih kalian bisa lihat, alas kakinya tuh bisa dicopot. Nih. Jadi ini ngegampangin kita kalau mau nyuci si sepatu ini. Untuk bagian dalamnya, mereka dijahit lagi dong. Jahitannya tuh kayak benar-benar rapi. Terus kuat gitu, jadi sepatunya tuh kayak nggak gampang jebol, nggak gampang rusak, jadi dijamin awet banget sih. Suka banget. Untuk bagian bawahnya juga ini tuh nggak keras ya guys, empuk, apalagi kalau pakai ini tuh kayak spons gitu, jadi nyaman banget kalau dipakai. Untuk detailnya ini ada 6 lubang dan di samping sini ada 2 lubang. Terus di bagian belakangnya ini tuh tebal, jadi kalau kita pakai nggak bakal ngelukain kaki kita gitu loh. Kan biasanya ada sih sepatu yang kayak sakit gitu di sini sampai lecet. Kalian pernah nggak ngalamin ya? Aku sih pernah ya, jujur itu nggak nyaman banget. Tapi kalau ini bener-bener tebel dan empuk gitu. Untuk bagian belakangnya, ini geriginya banyak, jadi dijamin nggak bakal licin kalau kena hujan atau kena air. Jadi ini super the best banget deh. Untuk harganya, ini aku beli cuma Rp89.600 dan mereka lagi ngadain diskon juga tentunya. Jadi langsung aja diserbu toko ini deh, karena mereka itu semua produknya tuh lagi pada diskon. Converse yang heritage ini, mereka nyediain 4 warna, ada warna maroon, yellow, pink, dan yang terakhir itu ada warna navy. Jadi warnanya tuh kayak bener-bener cantik banget, cewek cowok masih bisa pakai. Dan sekarang yuk lanjut kita try on. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Dan next yuk kita ke sepatu yang kedua. Ini aku penasaran banget karena ini satu-satunya kotak yang paling beda. Ini tuh ada Converse Play. Jadi ya udah yuk langsung aja kita buka. Nah, ini dia sepatunya. Sama, mereka kasih kertasnya juga. Nah, ini dia sepatunya. Wow, gila sih. Ini bagus banget, guys. Nah, ini aku kasih lihat detailnya ya. Ini ada tag-nya. Terus untuk material yang mereka pakai, ini tetap sama. Mereka pakai bahan kanvas. Dan kanvasnya juga sama sih kayak sepatu yang pertama. Ini tetap kanvas yang kualitasnya tuh bagus dan tebal tentunya. Nah, ini dia. Untuk bagian sininya juga mereka pakai karet. Karetnya bener-bener bagus.
Tapi tadi itu kan karetnya di bagian sini ada listnya warna merah, tapi ini tuh enggak. Jadi ini semuanya polos putih bersih gitu. Nah, di bagian sini ada sablonannya. Sablonannya ini juga menurut aku ini bagus banget. Sablonannya tuh glossy gitu. Nah, kalian bisa lihat nih, detailnya tuh kayak bener-bener bagus, enggak melebar sama sekali. Untuk detail jahitannya sih oke, menurut aku bagus banget. Dan yang aku suka, jahitannya tuh kontras gitu loh. Mereka pakai benang putih. Jadi beda banget kelihatannya. Ini oke banget, aku suka banget sih sama yang ini. Untuk detail lemnya, lemnya juga rapi. Di bagian depannya juga rapih banget. Untuk di bagian dalamnya juga, ini ada detail tulisan, ini ada size-nya. Terus di bagian telapaknya, ini ada Converse Play juga. Terus ada gambarnya, dan ini juga bisa dicopot, guys. Suka banget deh sepatu yang kayak gini, ini gak gampangin kita kalau mau nyuci gitu kan. Nah, ini dia aku copot. Tuh. Dan ini juga pakai bahan spons, jadi ini empuk banget. Untuk bagian dalamnya, ini tuh mereka jahit super rapi banget. Emang jahitannya nggak kelihatan kan ya, karena ini pakai benang putih. Tuh rapi banget. Untuk warnanya, kalian bisa pilih karena mereka nyediain dua warna, yaitu black sama white. Dan ini aku beli, harganya ini super murah banget karena mereka lagi diskon. Harganya dari Rp180.000 cuma Rp90.000 aja. Dan sekarang langsung kita try on. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Next, kita ke sepatu yang ketiga. Ini sama, aku tetap beli yang mereknya Converse. Lanjut kita buka. Untuk bagian dalamnya sama banget kayak sepatu yang pertama dan kedua. Tapi untuk modelnya ini aku beli yang berbeda. Ini tuh yang model tinggi gitu, guys. Aduh, susah. Oh, nah ini dia. Ini sepatunya, ini benar-benar keren banget sih. Wow, gila. Ini pakai bahannya tuh sama kayak sepatu yang pertama dan kedua, jadi aku nggak usah banyak omong lagi. Tetap pakai kanvas, ininya juga pakai karet. Nah, ini ada sablonan juga. Ini warnanya tuh cakep kuning gitu, kontras. Dan sablonannya juga rapi, bener-bener kayak glossy banget, sebagus itu. Untuk bagian belakangnya, nah ini ada tulisannya. Tulisannya ini bukan pakai sablon gitu tuh, bukan. Jadi ini nggak gampang luntur, nggak gampang rusak. Nah, kalian bisa lihat tuh detailnya. Untuk bagian sini, ini ada tulisan Converse All Star juga, pakai bahan karet. Untuk bagian dalamnya sih, alasnya ini bisa dibuka pastinya. Aku mau coba buka dulu. Wah, ini alasnya tebel banget dong. Nah, jadi dia tuh alasnya tebel gitu di bagian sininya, terus tipis di bagian jari-jari kakinya gitu. Ini enak banget sih, asli empuk. Terus di bagian dalamnya juga sama, jahitannya benar-benar kuat dan rapi. Dan untuk harganya, kalian bisa tebak ini harganya berapa? Ini cuma Rp125.000 dari harga Rp250.000. Kalian bisa bayangin diskonnya berapa persen? Benar-benar gede banget. Dan sekarang langsung aja yuk kita try on. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah. Boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay. Next, kita ke sepatu yang terakhir, alias sepatu yang keempat. Ini tetap aku beli yang Converse juga. Nah, ini bagian dalamnya. Ini aku beli yang warna putih. Nah, ini dia nih, cakep banget. Untuk detail dari sepatu yang putih ini benar-benar sama mulai dari bahan sampai ke detailnya. Tapi yang bikin beda, ini tuh ada gambar Mickey-nya. Gambar Mickey-nya tuh benar-benar gemes banget. Dan ini tuh disablon, sablonannya juga tuh glossy. Sablonan yang mengkilat gitu, jadi gak gampang ngelupas. Untuk di bagian belakangnya sama nih ya, ada tulisan Converse-nya.
untuk warnanya mereka nyediain 3 warna, ada warna black, white, terus yang terakhir tuh ada warna yellow gitu. Jadi untuk harga dari sepatu ini harganya 120.000 dari harga awal 150. Jadi ini benar-benar worth it banget buat kalian beli. Dan sekarang yuk lanjut aja kita try on. Nah, sesuai janji aku di awal video tadi, aku mau bagi-bagiin sepatu ke kalian. Aku mau bagi 2 sepatu untuk kalian. Rulesnya juga super gampang banget. Yang pertama, kalian wajib banget subscribe channel YouTube aku. Yang kedua, follow Instagram aku. Yang ketiga, kalian komen di akhir video kalian mau sepatu yang mana. Terus tulis nama kota kalian. Dan jangan lupa sertain nama Instagram kalian juga ya. Nanti bakal aku cek satu persatu dan bakal aku pilih random. Untuk pengumumannya nanti bakal aku umumin di Instagram story aku. Jadi kalian wajib banget untuk follow Instagram aku biar gak ketinggalan infonya. Untuk pemenangnya kalian gak perlu khawatir dan gak perlu ngeluarin duit sepeser pun, karena nanti untuk ongkos kirimnya aku bakal tanggung semuanya. Dan untuk penutupan giveaway ini kalian bisa cek aja di description box aku, nanti bakal aku tulis tanggalnya di sana ya. Nah, itu tadi Shopee Haul sneakers murahnya. Gimana, kalian suka gak dengan video ataupun dengan rekomendasi yang aku kasih? Kalau suka jangan lupa kasih like-nya. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu di bawah biar aku makin semangat buat video untuk kalian. Ditunggu video aku selanjutnya ya di minggu depan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.